Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agus Hari ini saya berdiri gue berdiri sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agus ya, dosen UNSICA Hari ini saya berada di kampus 2 UNSICA Saya sampai di titik ini melalui Beberapa Obstacles obta, Obstacles nya Jadi pada usia 20-an Sebelumnya saya bekerja di salah satu BUMN pupuk di Indonesia. Usia 20-an tersebut saya hustling kerja-kerja, dapat uang, dan lain sebagainya. Lembur 16 jam dari 24 jam satu hari, saya kerja di 16 jam, terus hari raya masuk, weekend, kadang masuk, kadang lembur, dan lain sebagainya. Otomatis mendongkrak penghasilan saya juga. Tapi sampai tiba suatu masa, sebenarnya saya capek sendiri gitu. Apa sih yang saya kejar ah, dari segi uang cukup banyak, tapi nggak ada, ada ruang kosong di hati saya gitu. Sampai tam tahun 2010, saya kuliah. Saya kuliah 2010 sampai 2015. Pada tahun 2011 saya dipercaya oleh beberapa dosen untuk mengasisteni kuliah mata kuliah mata kuliah mereka diantaranya adalah fisiologi tumbuhan terus kimia dan tanaman hias pada momen tersebut saya mendapatkan bahwa mahasiswa yang tadinya nggak tahu kebetulan saya background saya di laboratorium yang mahasiswa tadinya nggak tahu terus kita ajarin jadi tahu itu benar-benar sebuah Kepuasan yang tidak bisa diungkapkan, jangan-jangan ini passion saya, gitu. Ini yang saya senengin. Jadi, setelah lulus S1, saya lanjut S2 dan ikhtiar untuk mengajar, seperti kata pra Panji Pragiwaksono, juga passion akan menghantuimu Sampai kapanpun. Saya nggak mau ketika usia 50-an akan sangat terlambat sekali untuk S3, untuk melamar dosen, dan lain sebagainya. Singkat cerita, menginjak usia 30-an. Saya sudah lulus S2 waktu itu. Jadi saya mendapatkan bahwa ada sebuah buku karangan orang Jepang bernama berjudul Ikigai. Jadi kepuasan seseorang itu terdiri dari empat komponen utama apa yang kita senangi, terus kita mendapatkan uang apa enggak, terus manfaat apa tidak ke masyarakat, terus yang terakhir adalah kita punya skills atau kemampuan tidak di bidang tersebut. Di usia 30-an ini, di puncak-puncaknya saya ingin keluar dari pekerjaan BUMN itu, saya mendapatkan bahwa saya ngot ngotret gitu, ngotret. Fair-fairan aja saya ngotret, pertama komponen senang nih eh nggak keuangan dulu deh pertama komponen keuangan kita bandingkan bumn dan unsika bumn ah oh, uangnya besar jadi kita kasih nilai 9 ya unsika ya tidak sebesar bumn berarti kita kasih nilai 6 terus yang kedua senang oh saya senang ngajar saya senang mengajar. Jadi kalau di BUMN tersebut saya datang pagi-pagi bekerja di laboratorium atau melakukan supervisi ke proses-proses pabrik baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Datang, melakukan kewajiban, dapat duit, dapat gaji terus pulang. Kalau misalnya di mengajar ini, ya saya seperti hobi yang digaji gitu. Mungkin kawan-kawan ada yang hobi main gitar atau hobi berenang, tapi digaji gitu. Jadi secara kesenangan, BUMN mendapatkan poin 6 dan UNSICA mendapatkan poin 9. Nah, terus poin ketiga adalah manfaat. Seberapa besar manfaat kita untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi di BUMN dulu nih. BUMN nih sebesar-besarnya saya berkontribusi, saya akan bermanfaat untuk karyawan-karyawan BUMN dan mungkin secara tidak langsung masyarakat dalam hal ini petani ya. Karena kan memproduksi pupuk urea dan lain sebagainya. Tapi ketika di apa namanya? di Unsika, saya bisa bermanfaat ke masyarakat, ke petani, ke kolega-kolega dosen saya ke mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai, terus kolega-kolega uh, riset saya di Poltek Perikanan, di Brin dan lain sebagainya, otomatis, oh termasuk di masyarakat desa karena ada kewajiban pengabdian masyarakat di dosen tridharma, otomatis nilai manfaat di Unsika itu lebih besar 9 dibandingkan dengan di pupuk Ujang, yang hanya enam. Poin keempat adalah kita punya skills nggak di pekerjaan tersebut di Pupuk Gojang saya punya skills ke teknikan di laboratorium saya berpengalaman di 14 tahun di laboratorium jadi nilainya 8 tapi di Unsika juga saya punya skills background pendidikan S2 pertanian ilmu tanah jadi sama nilainya 8 juga ketika kita totalkan semuanya BUMN 9, 6, 6, 8, 29 totalnya. Sedangkan unsi K 32. Dari, dari situ saya bisa menarik kesimpulan. Pada usia 30-an ini, oke okay, saya keluar aja dari kemewahan penghasilan yang besar. Karena uh, contoh deh manfaat deh ya. Enggak cuma uang yang bisa kita membuat bahagia, kebermanfaat kita, kebermanfaatan kita untuk masyarakat pun orang lain pun, wow itu sesuatu yang nggak bisa diukur dengan uang ya. Uh, kayak padahal si penerima manfaat itu orang lain gitu. kayak misalnya kita ngajar mahasiswa atau ngajar uh, membuat pupuk organik cair ke masyarakat desa, mereka me merasakan efek positif dari pengajaran tersebut. tapi tapi ada ruang-ruang di hati kita yang 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 terisi gitu sama ya mungkin sama kayak uh, menyakiti hati orang mungkin ya jadi kayak misalnya kita nggak sengaja kelepasan ngomong atau apa gitu uh, padahal orang lain yang tersakiti tapi kita kita merasa bersalah eh, kita minta maaf dan tapi merasa bersalahnya tuh bukan bukan kayak hurt gitu kayak uh, kayak hurt hurt uh, sakit gigi gitu. Bukan, bukan kayak sakit gigi gitu, tapi kayak eh uh, pain, misery gitu apa. Kayak kita tuh menderita ketika kita sudah menyakiti orang. Nah, kebalikannya kita tuh merasa senang sekali ada ada dopamin, dopamin yang kita dapatkan, ada ruang-ruang hati yang terisi ketika kita bermanfaat di di bidang tersebut gitu. Jadi, mungkin untuk menjawab belasan, puluhan, mungkin ratusan orang yang bertanya ke saya, kamu ngapain keluar dari BUMN? Ya jawabannya itu, poin 32 itu. Nggak mungkin juga kan tiap ketemu orang, saya ngomong, oh jadi kesembungan hidup tuh ada ikigai loh, ada empat bidang. Nggak mungkin juga kan, nggak bisa ngabisin waktu aja gitu. Ya mungkin seperti itu, terima kasih. Uh, semoga video ini menjadi, ya minimal jadi bahan renungan lah, kayak gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan like, comment, dan subscribe Bapak Ibu sekalian, jadi butterfly effect buat kelangsungan manfaat-manfaat masyarakat kita. Terima kasih, aman. Bapak, ibu, dan kawan-kawan sekalian bisa memberi ide, pencerahan, dan inspirasi yang lainnya untuk konten-konten selanjutnya di kolom komentar, karena kita membuat engagement yang baik mudah-mudahan outputnya juga baik seperti itu oke mantap uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh